Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, Laut Mati akhirnya jadi merah. Jangan kemana-mana, stay tuned. Laut mati akhirnya jadi merah. Oh, benar. Benar sekali. Ah, itu polusi atau mineral atau fenomena. Salim, aku mau jujur sama kamu. Aku tidak percaya dalam tafsiran ini. Kenapa? Kenapa fenomena ini baru mulai sekarang? Hanya 2018 mulai sampai sekarang. Ada beberapa mata air di seluruh dunia, beberapa sungai juga dirubah menjadi merah. Juga aku sudah buat saudara kita yang di Indonesia. Aku sudah nonton satu video, kalau tidak salah, di Kalimantan. Oh, di Indonesia juga? Ya, ada satu mata air dirubah menjadi merah juga. Itu sudah terjadi di Perjanjian Lama, Ramzi. Saya mau share sama ya, semua. Di buku Keluaran, pasal 7, ayat 17, cerita Musa sama Harun. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui. Bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tangkanku. Ini akan kumpul air yang di Sungai Nil. Sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Tahu kenapa, Salim? Karena itu kemarahan Tuhan. Benar sekali. Hey, Salim. Hey, Ramzi. Ini buah delima. Ya, saya mau petik satu untuk jus. Saya mau. Enak ya, sekali. Ya. Jus delima. Bagus juga untuk kesehatan. Ya. Ayo duduk. Oke. Okay. Ya. Ya, ini sudah disebut dalam Perjanjian Baru, ya? Benar sekali, Salim. Itu disebut dalam kitab terakhir, kitab akhir zaman yang namanya buku Wahyu. Beberapa kali disebut dalam buku Wahyu. Cukup buat Bapak Ibu untuk share satu ayat yang berbicara tentang air jadi merah dalam Wahyu pasal 16. Oh, pasal 16 itu pasal perang Armageddon, ya? Aku tidak tahu itu adalah tanda Armageddon, tapi itu benar dalam pasal 16 ayat 4. Coba lihat. Firman Tuhan katakan, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Wow, itu tanda besar. Ini tanda besar, tanda akhir zaman besar. Wow, itu berarti Yesus adalah di depan pintu. Jangan lupa, Salim, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Benar, firman Tuhan katakan dia akan datang seperti pencuri. Kenapa pencuri? Karena dia akan datang, pencuri datang pada saat malam. Ya, kita biasa tidak, datang malam. Biasa datang malam, kita tidak tahu saatnya, waktunya di mana? Ya, jam berapa dia masuk jam rumah? Dia tapi kira-kira malam. Kira-kira ya, benar. Malam, ya. So itu adalah tanda besar.